Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Eman, semangat pagi, sehat selalu ya. Kalau sehat, ngapain aja kan enak, ya kan? Apalagi sehat jiwa raga, sehat lahir batin tentunya. Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu ya channelnya. Bismillahirrohmanirrohim. Tanpa ada halangan suatu apapun. Kami perkenalkan, saya Bunarti. Saya dibantu dengan para anggota pemadam kebakaran dan staf administrasi, yaitu Komandan Beton Mas Bayu. Yang di sampingnya adalah Komandan Regu Satu Mas Tri Yulianto. Halo Mas Tri. Yang di sampingnya Regu Peleton Regu yang kedua adalah Mas Edi Hartono. Dan yang di sebelah ini adalah para anggota pemadam kebakaran. Dia adalah selalu siap melayani masyarakat, yaitu misalnya terjadi kebakaran, ada sarang tawon yang membahayakan, dan ular masuk rumah, ada kucing-kucing masuk got atau masuk sumur, cincin yang tidak bisa dilepas dari tangannya yang menimbulkan sakit, dia adalah pasukan yang selalu siap melayaninya. Dan tidak dipungut biaya, gratis. Sekarang anak-anak berdiri ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ganti sairnya, di sini api, di sana api, di mana-mana aku lihat api. Oh,
beberapa peralatan pendukung seperti yang ada di depan anak-anak semua. Alat ini sebagai penunjuk bahwa pemadam apabila melaksanakan evakuasi atau kebakaran. Jadi ada dua. Yang pertama adalah tentang kebakaran. Yang kedua adalah tentang penyelamatan. Kantor Pemadam Kebakaran Kota Magelang itu telah dilengkapi dengan alat-alat pendukung seperti yang ada di depan anak-anak semua. Yuk kita mulai satu persatu, nanti yang bisa menjawab hadiahnya minta dulu ya. Ya, oke kita susu ya. Kita susu ya, yang bisa menjawab berarti hadiahnya minta dulu. Oke, gurunya oke gitu ya. Baik. Di sini saya akan mulai dari awal. Nah, itu adalah ini, yuk siapa yang tahu yang dipegang oleh Mas Tri? Ada yang tahu? Yuk, ini dapat angkot loh. Angkotnya itu nanti sangu untuk satu minggu loh, sama sebuah itu. Yuk, siapa yang tahu? Ini adalah nozzle atau alat pemancar air. Nozzle atau alat pemancar air. Nozzle ini pun ada dua ukuran. Yang pertama besar seperti ini dan yang kedua okay. Yang di tangan kanan Mas Triyanto itu ukuran 1,5. Ukuran berapa? 1,5. Yang di tangan kiri itu ukuran 2,5. Pak, kenapa kok berbeda? Kenapa kok yang dipasang harus ada dua ukuran? Apabila apinya itu tidak terlalu besar, maka bahwa pemadam menggunakan yang kecil. Itu disambung kemana toh Pak? Agar bisa keluar air selang yang berwarna merah. Ya. Yang cowok yang besar harusnya kan memegang nozzle. Diperhatikan, jangan buat mainan, makannya seperti apa, terus harus bagaimana. Jadi seperti ini. Kenapa Pak, kok yang tangan kirinya gak di bawah megangnya tapi harus di atas? Karena dipegang di atas agar kekuatannya untuk menahan lebih kuat daripada dipegang di bawah. Seperti ini. Misalnya, Pak, terus titik apinya ada di teman-teman yang ada di situ. Nyemprotnya seperti apa? Ya, tinggal kita semprotkan ke depan. Contohnya seperti ini. Ya, bisa mengerti ya? Baik, yuk silakan dulu kembali. Nanti kita coba dengan air. Pak, harus seperti ini mobil pemadam kebakaran. Itu nanti yang satu disambung ke mobil pemadam kebakaran, yang satu dipegang oleh anggota untuk memancarkan api. Untuk memadamkan api. Karena ini adalah alat pancar air. Ya, bisa dimengerti ya? Paham ya? Paham ya? Yuk, ada yang mau minyak. Ini adalah nozzle pump. Dia apabila disemprotkan mengeluarkan busa. Itu apa namanya ya? Kalau ini adalah nozzle pump atau nozzle busa. Sambungnya kemana Pak? Sama menggunakan yang 2,5. Pak, kenapa kok nozzle pump itu ukurannya 2,5 enggak 1,5? Karena busa itu akan terbentuk apabila menggunakan nozzle yang 2,5.
kalau menggunakan modal yang kecil, usaha itu tidak bisa terhentikan. Lanjutnya adalah yang berwarna merah. Yuk, coba yang tahu dong, ini berbentuk huruf apa? Y. Ada lagi yang tahu? Yang benar adalah Y. Kenapa? Karena bawahnya ada garis ke bawah. Ini adalah Y connection. Pak, fungsinya seperti apa? Fungsinya untuk menyambungkan atau menghubungkan selang yang besar, terus disambungkan lagi menggunakan selang yang kecil 1,5 untuk dua penjuru dari kanan dan dari kiri. Paham ya? Baik, penuh dengan asap. Terus ada satu atau dua orang terjebak di dalam ruangan itu atau rumah. Bapak Madam menggunakan yang digunakan oleh nasi ini. Yuk, yang tahu isinya siapa? Gas. Terus oksigen, betul. Ini adalah isinya oksigen. Ini namanya SDBA atau breathing 800. Ini berisi oksigen yang sifatnya memiliki kekuatan untuk atau batas maksimal untuk digunakan 20 menit. Pak, kalau kita masuk sampai 1,5 jam nggak berani. Karena apa? Oksigen yang ada di dalam tabung ini tidak mampu sampai 30 menit atau 1,5 jam. Bapak-bapak menggunakan ini untuk penyelamatan di dalam ruangan atau rumah yang banyak sekali dengan asap. Ya ringan, tidak terlalu besar. Ini apa yuk, kerja apa yuk? Kayu. Kalau yang ini adalah gergaji mesin untuk memotong kayu. Karena giginya, rantainya ini berbeda dengan yang tadi. Tadi itu adalah mata gerinda. Ini digunakan apabila terjadi pohon tumbang. Satu. Yang kedua, ada pohon yang memang membahayakan di samping rumah yang sifatnya takut apabila nanti dia akan roboh menimpa rumah. Apa yuk? Potong kayu. Satu. Lanjut. Dua. Apa? Ayo. Ini udah bawa amplop itu loh. Karena yang bisa nanti dapat hadiah dari buku membelang kayu. Yuk, yang ketiga. Membelang kayu. Apa? Nyongkel. Oh, nyongkel kayu. Oke, sorry. Baik, tiga. Yang keempat adalah untuk bisa digunakan untuk memukul ini. Memukul misalnya ada gembok yang tidak bisa lepas, dipukulkan ke gembok tersebut atau pintu gerbang tersebut. Ini adalah kapak. Ini juga sebagai alat pendukung anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan. Yang selanjutnya adalah apa lagi? Tokek. Tokek bisa, ular bisa, biawak juga bisa. Ini adalah alat penjepit atau alat bantu untuk menangkap ular. Jadi apabila anak-anakku semua mengetahui ada ular masuk ke dalam rumah, segera langsung menelpon ke kantor pemadam kebakaran. Jangan sesekali untuk mendekat ke ular tersebut, karena ular itu apabila dia tidak berbahaya, dia tidak merasa terancam, makanya dia akan diam. Tetapi apabila ular itu kaget, dia merasa terancam, itu yang akan menjadi bahaya buat anak-anakku semua. Yuk, yang cowok-cowok nih, bayi mau tanya, siapa yang sering mainan orang itu? Yuk, yang sering mainan orang siapa? Yang sering mainan orang siapa? Beneran enggak?
beneran ya? Kok bujurnya juga gini ya, sering mainan lho. Jadi, Bapak ingatkan ya, untuk anak-anak semua tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk bermain korek. Misal di rumah mau berkibut, misalnya ibunya lupa mematikan kompor, mungkin anak-anak semua bisa mengecek dulu kok kompornya sudah dimatikan. Terus tidak boleh bermainan lilin sembarangan karena kebakaran itu akan beresiko yang sangat besar. Ya, bisa dimengerti ya. Baik, selanjutnya halo. Baik, sampai di sini selanjutnya kita lanjut belajarnya.
ya. Dan jalan impor yang berikut ya, tidak boleh berebut. Yang cewek silakan di depannya Mas Rizky. Yang berburu ya. Bocah. Tanya nggak ada yang mau jadi pemadam, berat tuh pak. Satu kelas. Belum libur, udah libur, libur hari pertama ini, libur diisi sama ini, diisi sama kegiatan apa, populer. Pak, mobilnya mandi. Thank you.
atas menaung wanimal wakil nimal maula waniman nasir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya teman. Yeah,